Orang pintar mikir ribuan mil, jadi terasa berat. Saya nggak pernah mikir karena cuma melangkah saja. Ngapain mikir, kan cuma selangkah. Melangkah tak butuh sebuah tujuan, memiskinkan diri, tapi gagal menjadi miskin. Aku kerja nikmat, orang bilang kerja keras. Kebanyakan orang merasa sukses itu adalah hasil jerih payah diri sendiri, tanpa campur tangan Tuhan. Mengingat Tuhan adalah sebagai ibadah vertikal, dan menolong sesama sebagai ibadah horizontal. Orang goblok itu nggak banyak mikir, yang penting terus melangkah. Orang pintar kebanyakan mikir, akibatnya tidak pernah melangkah. Berhenti membuat rencana, melangkahlah. Melangkah adalah kunci rahasia sukses dari Om Bob dalam membangun bisnisnya, daripada banyak berpikir lebih baik banyak melangkah. Bisnis itu hanya modal dengkul. Bahkan jika Anda tidak punya dengkul, pinjam dengkul orang lain. Saya bisnis cari rugi, ketika rugi, saya semangat, dan jika untung, bertambah rasa syukur saya. Orang pintar belajar keras untuk melamar pekerjaan. Orang goblok itu berjuang keras untuk sukses, agar bisa bayar pelamar kerja. Hidup kita itu sebaiknya ibarat bulan dan matahari. Dilihat orang atau tidak, ia tetap bersinar. Dihargai orang atau tidak, ia tetap menerangi. Diterima kasihi atau tidak, ia tetap berbagi. Nikmatilah hidup selama Anda masih memilikinya, dan terus belajar untuk bersyukur dengan keadaanmu. Karena Anda tidak akan tahu, kapan sang pemilik raga akan datang, dan mengatakan pada Anda, ini saatnya pulang. Kegagalan adalah bumbu kehidupan. Kegagalan membuat kita bisa menjadi manusia yang tangguh. Jadikanlah keluarga sebagai motivator dan supporter, pada saat baru memulai menjalankan bisnis, maupun ketika bisnis semakin menguras waktu dan tenaga. Kaya raya bukan jaminan hidup terhormat, tapi jujur, sopan, murah hati, dan menghargai sesama, itulah kunci hidup terhormat. Kemauan harus dilandasi dengan tekad yang bulat, dan harus berani dalam mengambil peluang yang ada. Itulah tadi kata-kata Bob Sadino yang membuat anak muda terinspirasi. Semoga bermanfaat.